Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam program Bioskop Bernama. Biasa anda bersama saya, Ana Zulkifli, dan terus setia sehingga ke akhir siaran. Sekiranya anda mempunyai sebarang maklum balas, respons atau cadangan, bolehlah terus hantar email kepada kami di bioskopbernama@gmail.com. Kalau ada kesilapan, kelupaan, maka saya mengharap rahmat daripada Allah, keampunan. Sebab saya tidak mampu menanggung di hadapan Allah SWT. Begitulah luahan seorang penyembelih ayam halal yang juga pemilik pusat penyembelihan Nidaufalah, Ustaz Nustan Afendi. Perkembangan terkini, isu sembelihan yang menjadi isu panas apabila tular di media sosial sehingga timbul persoalan sama ada ianya dilakukan mengikut hukum syarak atau sebaliknya. Saksikan dan ikuti proses penyembelihan dan proses penyediaan daging ayam halal mengikut hukum syarak yang didokumentarikan oleh kru kami. Dakma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, ambilkan perkara yang tidak meragukan. Dapatkan sesuatu yang meyakinkan, tinggalkan yang tidak meyakinkan. Di dalam kitab Macan Arba'in An-Nawawi. Saya suka beli di gerai ini sebab saya rasa dia mengikut hukum syarak cara sembelih dan ayam dibeli pun fresh, segar. Sebab saya beli ke sini, ayam ni semua segar. Lepas tu bersih dekat sini, tak ada nampak lalat pun tak ada. So dah lebih 10 kali saya dah beli dah. Saya beli dekat sini sebab bersih. Dia orang potong pun apa yang kita bagi tahu, dia orang potong ikut macam tu. Lepas tu dekat dengan rumah, boleh order, lepas tu kejap lagi boleh datang ambil. Mana Rasulullah sendiri ajar kita, pilihlah makanan yang halal dan thayyibah. Makanan yang baik, halal lagi baik. Saya akan menceritakan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan hukum syarak. Sebab saya sudah menemukan tempat penyembelian ayam yang berasaskan hukum syarak. Adab-adab penyembelian yang telah saya laksanakan. Yang pertama, sebelum saya menyembeli ayam tadi, saya terlebih dahulu mengambilnya supaya berwudu. Kemudian saya berjalan ke tempat penyembelian, saya pastikan arah kiblat. Tetapi ini sangat-sangat dituntut membaca bismillah setiap penyembelian. Kemudian saya hadang ayam-ayam yang belum disembelih dengan satu papan, satu meja, supaya ayam-ayam yang belum disembelih tidak nampak saya menyembelih kawan-kawan mereka. Karena itu dipesankan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sangat marah kepada orang yang menyembelih, sedangkan binatang yang belum disembelih nampak pada ketika dia sembelih. Rukun-rukun sembelian yang pertama adalah pisau-pisau yang tajam. Pastikan pisau tadi, jangan sumpit pisau yang tajam. Kita orang Islam, kita nak yang sembelih yang betul-betul. Bila tak ada itu, kita rasa was-was makan. India pun dia suka, dia tengok fresh. India beli, kita pun beli. Kadang dia orang seronoklah makan. Sedap, sebulan tak ada apa-apa. Elok kalau kita simpan dalam fridge sebulan, ayam tu macam tu juga. Sedap makan. Apabila kita menyembeli, pastikan halkum dan muri, tempat saluran makan dan minuman, pasti putus. Setiap sembeli, saya akan basuh pisau tadi dengan air yang bersih. Saya pastikan air tadi bersih. Tempat penyembelian saya adalah disediakan kola dan lada jari.
Maksudnya, apabila disembeli binatang tadi keluar darah, maka dia mengalir di bawah jari. Supaya ayam tadi tidak lemas. Supaya ayam tadi betul-betul mati disembeli, bukan mati seperti itu. Perkara-perkara yang dititipkan di dalam sembelian, yaitu orang yang menyirik, kalau boleh jangan di kalangan orang yang fasik, yang tidak berani tentang sholat, walaupun dia tidak rukunnya, tetapi pastikan orang tadi menunaikan sholat, jangan meninggalkan sholat. Sebab kita menyembeli binatang pun dimakan bukan kita, dan dimakan orang-orang yang lain. Mudah-mudahan apabila kita sembelih dengan sembelih yang baik, dimakan orang yang lain. Mudah-mudahan yang kita sembelih tadi sembelih yang sah. Kalau sekiranya kita sembelih binatang tadi dengan sembelih yang tidak sah, maka orang yang memakan adalah memakan bangkai. Saya apabila habis menyembelih, saya kadang-kadang beristighfar. Kalau ada kesilapan, kelupaan, saya mengharap rahmat dan menanggung yang benar, sebab saya tidak mampu menanggung di hadapan Allah SWT. Bila sebut mengenai perniagaan, secara umum minda dan fikiran kita akan terarah kepada modal permulaan dan lokasi strategik untuk memulakan sesuatu perniagaan. Kekangan mendapatkan modal dan lokasi yang tepat akan menjadi punca kegagalan sesuatu perniagaan. Namun, berbeza dengan Nur Aziati Abdul Aziz, 29 tahun, yang membuat perniagaan secara cash on delivery atau COD makanan tradisional, Puding Raja dan Vietnam Roll terus ke rumah pelanggan melalui grup Facebook dan grup WhatsApp. Ikuti rakaman visual yang kru kami sediakan. Bagi saya lah, untuk dua produk ni saya buat, maksudnya saya boleh COD menggunakan motor. Nama saya Nur Aziati binti Abdul Aziz. Resipi ni saya dapat melalui YouTube. Okey, saya dapat idea buat puding diraja ni selepas saya pergi Maed Sudang tahun 2018. So saya pun pergi sana, saya pun pergi dekat tempat makan ni, saya tengok benda ni. Okey, saya tengok benda ni, saya rasa okey, tertanyalah apa benda sebab kita pun tak pernah makan sebenarnya. Okey, itulah first time saya makan puding diraja ni. Okey, bila makan dengan adik tu, saya pun kata, macam boleh buat niaga je. Alhamdulillah lah, saya jenis kalau saya tengok, saya buat, mesti jadi. Sebab itulah saya bagi orang try and then dia orang pun cakap, okey, sedap, adalah rasa puding diraja tu. And then bila lama-lama, customer pun boleh terima lah produk saya ni. Macam saya, selepas saya habis belajar dulu, saya tak pernah kerja dengan orang. Maksudnya saya tak pernah kerja dengan company, maksudnya saya tak pernah kerja dengan mana-mana syarikat lah. Semua saya, lepas habis belajar pun saya dah, orang kata dah survive untuk berniaga. Saya fikir sebab berniaga ni ada hari untung, ada hari rugi betul. Tapi bagi saya, masa saya tu fleksibel. Untuk yang baru-baru nak mula tu, permulaan dia kena tanya diri dulu lah apa yang kita boleh buat. Sebab sebenarnya kalau kita ikutkan dekat KL tu, macam-macam peluang ada. Dengan orang kata trend sekarang ni, semua melalui internet, Facebook, WhatsApp, Insta apa semua kan. So melalui platform tu pun kita boleh dapatkan customer walaupun kita duduk kat rumah. Ramai usahawan-usahawan wanita kadang suri rumah dia buat bisnes macam ni, kadang kek macam, tapi dia menggunakan pengkhidmatan rana. Saya tengok walaupun orang kata dia orang ada kekangan ni, tetap boleh buat bisnes walaupun daripada rumah. Dengan ekonomi sekarang ni, dengan orang kata trend sekarang ni, walaupun daripada rumah kita pun boleh buat income sebenarnya. Masa saya duduk KL memang saya mulakan daripada saya letak kat kedai kan.
Saya letak kat kedai, ada masa bila kita letak tempat orang, rasa ada masa habis, ada masa tak habis. Okey, kadang-kadang bila tak habis tu dia bagi kita ni peniaga ni rasa macam rugi, membazir. Okey, impian buka kedai tu sebenarnya sebelum ni kita dah rasa buka kedai kan. So kita pun tahu dia punya costing, dia punya risiko. So saya rasa buat masa ni saya lebih selesa berniaga dari rumah. Diharapkan anda terhibur dengan perkongsian maklumat kami itu tadi. Program Bioskop Bernama telah sampai ke penghujung rancangan. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan, pandangan yang ingin anda lontarkan kepada kami, anda boleh terus email kepada kami di bioskopbernama@gmail.com. Dan semoga apa yang kami paparkan kepada anda pada minggu ini dapat memberi anda idea, inspirasi dan juga rujukan buat anda. Saya Anna Zikifli, signing out.